بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan perlu saya sampaikan bahwa betul kami dari Fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan telah mengeluarkan sebuah fatwa bahwa keharaman memberikan kepada pengemis, tetapi ini perlu penjelasan yang lebih dalam. Karena yang menjadi masalah sebenarnya ini adalah judul yang ada ini haram memberi uang ke pengemis. Perlu saya jelaskan. Memberi ya. Bahwa Baik. ya memberi. Nah, kata pengemis ini apa maksudnya? Pada dasarnya kan dalam Islam itu mengemis itu adalah salah satu cara bagaimana kita memberi bersedekah kepada orang miskin. Artinya itu adalah anjuran untuk memberi sedekah kepada pengemis. Itu dasar hukumnya. Memang kita harus memberi kepada mereka. Apalagi kalau memang pengemis ini adalah orang yang tidak mampu, tidak ada jalan lain kecuali harus mengemis. Maka kita wajib memberi, bukan diharamkan. Ya, tetapi yang menjadi masalah di sini adalah yang mengeksploitasi. Ada mafia di balik pengemis itu, yaitu memaksa pengemis untuk mengemis, kemudian kembali keuntungannya kepada mereka-mereka yang memaksa ini, eksploitasi di situ. Ini sudah jelas diharamkan, bukan lagi diharamkan, tetapi di atasnya lagi itu. Kenapa? Karena ada permainan, ada mafia khusus kepada pengemis-pengemis yang sebenarnya mereka itu tidak mau mengemis, tetapi dipaksa oleh mereka. Ini pembahasan utama kita, bahwa ini tidak ada lagi keraguan di dalamnya, ini harus diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena demi keamanan. Kedua, demi kehormatan orang miskin itu sendiri. Yang ketiga, kita tidak ingin masalah ini berkembang luas, ya, yang akhirnya nanti terjadi namanya kelompok-kelompok tersendiri, mafia-mafia yang mempermainkan orang-orang lemah, ya, menguasai mereka dengan secara keras, ya, mereka mengemis, tetapi apa yang didapatkan dari mereka orang miskin ini tidak ada sedikit pun, tapi semua keuntungan kembali kepada mereka-mereka yang menguasai jalanan, yang menguasai tempat-tempat yang strategis untuk bagaimana mengeksploitasi orang miskin. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kita juga mengharamkan kepada mereka yang bukan dieksploitasi, tetapi mereka itu memang mampu bekerja dari segi fisik. Tetapi mereka keenakan meminta. Akhirnya menjadikan peminta-minta itu sebagai pekerjaan. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Karena memang jelas sekali ada hadisnya, ada ayatnya mengenai masalah itu, bahwa di hari kemudian orang-orang seperti itu akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, bahkan wajahnya akan kehabisan daging, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menjadikan peminta-minta mengemis itu sebagai pekerjaannya, padahal mampu untuk bekerja. Nah, ini juga kita haramkan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.